hadir di konser Ibunda Alia Reza Artamevia. Belum lama ini aksi Sweet Tori Kalilinta terhadap Alia mampu bikin baper warganet. Meski dibayang-bayangi dengan pro kontra yang kabarnya datang dari fans selama Tofu alias Torik dan Fuji, tapi kedekatan Torik Kalilintar dan Alia Mas Said kian hari kian terlihat jelas di ruang publik. Ya, sempat diawali dengan sikap malu-malu, kini keduanya justru semakin lengket dan semakin berani unjuk kedekatan mereka di ruang publik. Dan inilah fakta-fakta Torik dan Alia versi silet yang selalu jadi sorotan terkait hubungan mereka berdua. Fakta pertama, Torik dan Alia bersama ke Istana Cinere. Meski awalnya sempat ragu untuk menunjukkan kedekatan mereka, namun belakangan ini Torik dan Alia justru kian intens tampil bersama dalam beragam acara. Seperti saat The Hermansyah Family menggelar acara kumpul keluarga di Istana Cinere. Ya, selain The Atta Family, Torik juga terlihat datang bersama Alia, putri kedua almarhum Aji Mas Said dan Reza Artamevia. Momen langka kedatangan Torik dan Alia ke Istana Cinere sontak menyita perhatian banyak penggemar yang berharap keduanya benar-benar bisa berjodoh. Kok bisa barengan sih datangnya? Aduh, curiga deh. Curiga deh. Ada pintu Doraemon, no? Baik, baik, semuanya baik. Baik dong. Aku pengennya cewek yang pengennya bisa ngobrol, pengen ngabisin. Karena lagi padat banget kan jadwal, jadi pengennya bisa ngobrol, pengen bisa dengerin satu sama lain. Fakta kedua, Torik dan Alia sweet saat main futsal bersama. Diam-diam, Torik dan Alia ternyata memiliki hobi yang sama, yaitu futsal. Tidak heran jika keduanya pun kompak ikut pertandingan futsal bersama selebriti lainnya dalam pertandingan futsal selebriti yang digagas oleh Atta Halilintar belum lama ini. Tergabung dalam satu tim, Alia dan Torik pun berhasil bikin heboh netizen lewat selebrasi unik yang mereka lakukan. Ini dia, wow! Selalu yang penting doain. Iya dong, apa aja senang kalau Susi Robo ambil tiga. Tapi gimana dulu, kenapa ya Susi Robo sama apa? Thank you.
itu urusan remaja. Ibunya kita mah tenang aja, kita berdoa saja. Kalau kita kan alhamdulillah ya, maksudnya itu kan silaturahmi. Aku rasa juga nggak cuma ke tempatnya Aura gitu loh, itu akan menjadi sangat bermanfaat dan berkah. Tapi setiap silaturahmi yang dijaga itu insya Allah gitu. Mudah-mudahan lah ya silaturahmi itu terus menjadi salah satu hal yang dipertahankan. Atur kehidupan percintaan saya ya netizen, terima kasih. Sempet ada yang DM gak sih? Dan aku gak punya hak untuk ngikutin mau kalian juga, walaupun kalian fans atau apa-apa. Tapi kalian gak punya hak untuk mengatur kehidupan percintaan dan pribadi aku. Suka-suka aku mau deket sama siapa, mau upload apa. Selama aku gak merugikan dan minta nasi kalian, tolong ya jangan ngehujat sana sini. Jangan banding-bandingkan aku dengan orang lain, mau aku yang bagus, mau aku yang jelek. Stop ya, cukup. Aku udah bilang berkali-kali stop. Suka, netizen suka mancing-mancing. Aku tuh gak ada masalah sama siapapun. Aku belum dekat sama siapapun. Tapi netizen aja sih sebenarnya yang suka mancing-mancing. Aku gak ada masalah. Mau dari pihak Torik, keluarga Torik, ataupun kayak dekat sama El. Enggak, aku gak ada masalah. Aku gak ada dekat sama siapapun. Jadi yaudahlah netizen, tolonglah. Kasih aku napas dulu lah sebentar lah. Kalian yang jodoh-jodohin, kalian yang bilang aku buat berantem sama Torik segala macam, tapi aku yang dihujat, udahlah cukup, udah, thank you ya, makasih loh. Kalau itu aku nggak tahu, itu urusan dia ya, karena aku juga nggak tahu mau komentarnya apa. Jadi aku cuma doa yang terbaik, kan dua-duanya udah jadi, sempat waktu dua-duanya udah kayak adekku juga, jadi aku seneng lah dengan perkembangan Torik, perkembangan Fuji. Aku cuma bisa doa yang terbaik buat mereka berdua, semoga lah. Apapun yang mereka pilih, apapun jalannya ke depannya, kan kita nggak bisa maksa orang gitu loh. Mereka yang ngejalanin, mereka yang bakal happy sama hubungannya apa enggak. Kalau mereka udah milih sama-sama lebih baik berpisah, ya aku juga mau ngomong apa. Kan nggak mungkin aku paksa harus sama, harus bersatu. Biarkan mereka happy, biarkan mereka berkarya di bidangnya masing-masing. Menepikan fakta-fakta Torik dan Alia versi silet yang selalu jadi sorotan terkait hubungan mereka berdua. Sesaat lagi akan hadir deretan aksi dan pesona chef ganteng keren yang bikin meleleh. Siapa sajakah mereka? Dan bagaimana pula aksi seru mereka saat berada di dapur?